dengan Brudil ya, ini kalau bahasa Pekalongannya banyak masukan-masukan untuk Pekalongan ini kan hampir sama dengan Belanda. Jadi posisi air laut, air sungai itu lebih tinggi. Penanganan di Belanda itu berhasil. Banyak yang kasih masukan, ayo Pak apa ya, belajar dari Belanda. Ini Londone tak tekak ke sisa nih Pekalongan untuk langsung meninjau, dan mudah-mudahan ada kerjasama, karena kerjasama ini dengan pihak luar negeri ternyata prosesnya harus melalui pemerintah pusat, terus provinsi juga harus menyetujui, baru ke daerah-daerah. Nah ini memang Blue Deal ini fokusnya adalah ke Semarang dan Kota Pekalongan. Ini mudah-mudahan lah hari ini infonya dari tim dari Belanda itu Pak Basuki, Kementerian PUPR sudah menaikkan perjanjian kerjasama dengan pihak Belanda di Belanda. Ya, ini mudah-mudahan juga Kota Pekalongan mendapat berkah yang sangat luar biasa. Apapun penanganan referensi dari manapun akan kita terima, apalagi ini dari langsung tim teknisnya untuk penanganan banjir rob yang di Belanda. Kemarin kita cek dengan Dirjen SDA dari Kementerian PU, ternyata proyek itu masih 12,5% ya rata-rata. Jadi percepatan ini sesuai target, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kendala-kendala teknis di lapangan, mereka minta bantuan kita untuk kerjasamanya pemerintah Kota Pekalongan, dan kita siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.